Oke teman-teman, tuh merpatinya udah pada kelaparan tuh teman-teman. Nah jadi pada video kali ini saya akan coba ya nih kasih makan merpati saya dengan yang namanya nasi tidak ini teman-teman. Tuh ya. Nah biasanya saya gunakan nasi tidak ini sehabis merpati saya pada habis angkrem nih teman-teman. Saya biasanya kasih nasi dedak ini satu kali ya nih, berarti satu bulan kan merpati itu kalau nggak ditetasin ya, merpati itu akan bertelur dua kali dalam sebulan ya teman-teman. Nah ini pas habis ini banyak merpati saya yang habis cabut telur, makanya saya akan kasih nasi dedak ini kepada merpati teman-teman. Oke, dan nasi dedak ini juga sangat bermanfaat banget untuk merpati yang habis meriang dan bermanfaat banget untuk merpati yang lagi ngelolo, terutama untuk anakannya ya. Biasanya untuk merpati yang diberi nasi dedak ini, anakan atau piikannya itu gemuk-gemuk teman-teman. Nah ya, ini soalnya merpatinya pada ngejar-ngejar teman-teman ya. Tuh ya, ini saya mau kasihkan nasi dedak ini, ternyata masih pada doyan. Baru saya aurin sekali langsung pada nyerbu teman-teman ya. Oke, kita langsung aja kasih makan dedak ini, nasi dedak ini kepada burung merpatinya teman-teman. Udah pada nungguin aja nih. Oke, kita taruh kamera di sini nih. Guys. Oke, oke, oke. Nih. Kurang lebih merpati saya itu tinggal 20 ekor teman-teman. Merpatinya tinggal 20 ekor karena kemarin habis untuk giveaway dan ada juga yang beli. Jadi tinggal dikit nih. Kemarin juga yang buat giveaway ada antiknya, ada adiknya warnanya gambir juga tuh. Yang warnanya gambir. Tuh ternyata masih lahap juga, dikasih makan ini teman-teman, dikasih makan nasi dedak ini ternyata masih lahap. Dulunya juga saya pernah tapi jarang, dan ini baru lagi dikasih nasi dedak, ternyata masih doyan ya. Terus oke, oke. Yang lagi kering kita lepas saja. Oke nih, ini yang baru cabut telur itu 5 pasang ya teman-teman, yang baru cabut telur, dan yang udah ngangkat kering itu yang Megan yang kemarin di review, sama yang gambir, terus sama yang blorok ini nih. Yang blorok ini, yang blorok indukan udah mulai ngangkat kiring ya. Ya, kita ambil dulu nih. Belum ada air minumnya, kita ambil dulu. Minum dulu kepada merpatinya nih. Ya, biasanya kalau saya kasih minum juga pakai air yang bersih, dan setiap harinya itu selalu diganti teman-teman. Ini yang merpati Megan yang kemarin nih, yang udah hangat kiring kan, lumayan udah keket nih. Ya, udah kiring keket nih teman-teman. Besok siap untuk dilatih nih, digeber lagi nih. Ini juga kalau lawatan itu kenceng teman-teman, dan lumayan tinggi nih. Misalnya burung masih muda juga nih. Antara lapar dan giring nih, bingung. Oke, kita lepas aja lah. Ini lagi dikasih makan, kasihan belum makan. Jadi biasanya saya sebulan sekali kasih nasi dedak ini teman-teman kepada merpati saya. Aduh, ini yang lagi giring, kasihan nih betinanya dikejar-kejar terus.
Oke, jadi teman-teman yang bertanya kapan lagi giveaway ya, nanti akan saya adakan giveaway lagi sekitar mau mencapai 20.000 subscriber ya. Nanti akan saya adakan giveaway. Nanti saya adakan giveaway lagi sejumlah 3 pasang ya. Kemarin kan baru satu pasang merpati ya yang saya giveaway-kan, dan nanti setelah mencapai 20.000 subscriber saya akan adakan 3 pasang sekaligus. Dan sebelumnya nanti akan saya voting dulu merpati jenis apakah yang mau digiveaway-kan, dan yang terbanyak hasilnya ataupun suapinya nanti itu dia yang akan saya giveaway-kan. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu, dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, dan jangan lupa di komen, di like, di share ke teman-teman. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya supaya teman-teman itu gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.